Okey, selalunya bateri phone tu dia dah nak mati, bateri dia tinggal sikit, tetapi kita masih nak gunakan phone tu, selain daripada kita terus turn off, kita akan turn on mode battery saver ataupun dekat iOS, iPhone, kita akan panggil dia sebagai low power mode. Jadi phone tu bila kita dah turn on mode battery saver, phone tu kita akan dapat guna lebih lama. Benda-benda ni dia penting lah, terutamanya untuk phone yang dah, dia punya bateri tu dah agak teruk. Tetapi sebenarnya aku dah boleh kata banyak kali juga aku jumpa, ada orang dia takut nak guna mode battery saver ni. Dia sebenarnya bukan takut lah, dia lebih kepada kurang jelas, kurang faham apa yang akan jadi dekat phone dia bila dia turn on battery saver tu. Dan start daripada sini muncul pula soalan lain. Contohnya, elok ke kalau battery saver tu kita turn on, sentiasa turn on je? Ada efek ke dekat phone kita? Okay, video kali ni aku nak terangkan secara ringkas tentang serba-serbi battery saver ataupun low power mode. Aku tahu ramai expert kat luar sana, saintis bateri, pakar IT, tapi video ni dia memang ditujukan khas untuk yang masih kurang faham atau kurang jelas tentang battery saver ni atas asbab pendidikan dan juga pengetahuan. Okay, so jom mulakan video. Okay, sejarahnya bermula bila Android Lollipop memperkenalkan mode battery saver secara rasmi. Benda ni lama dah, pada tahun 2014, Android 5. Dan untuk iOS pula, iPhone, dia diperkenalkan pada iOS 9, iaitu pada tahun 2015. Okey, fungsinya apa? Seperti namanya, dia adalah tugasnya untuk menjimatkan bateri. So, sebab apa nak jimat bateri? Bagi bateri phone tu lebih tahan lama dan juga phone tu boleh lagi lama digunakan. Tetapi, untuk mode battery saver ataupun low power mode ni, nak capai situasi yang menjimatkan bateri tu, dia kena buat beberapa kerja, beberapa tugasan. Yang mana benda ni lah yang ramai tak berapa faham tu. Okey, kerja pertama yang dibuat adalah dia akan kurangkan kelajuan chip pemprosesan, CPU, grafik. Dia perlu, sebab yang sama kenapa bateri laptop Ultrabook lagi tahan daripada laptop Intel Core i7 gaming punya laptop, dan juga kenapa phone murah-murah harga RM400, RM500 dia punya bateri lagi tahan lama daripada phone yang berharga beribu-ribu ringgit. Okey, bila phone tu kita dah kurangkan kelajuan chip tu, phone tu akan rasa sedikit perlahan daripada yang kita selalu guna. Main game pun ada rasa lelet sikit, ada rasa lekat-lekat sikit. Jadi kenapa kena kurangkan kelajuan chip? Kenapa nak bagi phone tu slow? Dia secara mudahnya, lagi laju chip tu, lagi berkuasa lah chip tu. Lagi berkuasa chip tu, lagi banyak bateri yang dia akan gunakan. So, objektif kita nak kurangkan kuasa penarikan bateri. Sebab tu kita kurangkan kelajuan chip. Iaitu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi mode battery saver ni, dia akan kurangkan pemprosesan pada bahagian background. Okay. Jadi segala benda yang berlaku pada bahagian background seperti notification, email, media sosial, download. Selalunya kalau kita turn on battery saver ni, kita akan dapat notification yang kadang-kadang tu dia lambat masuk lah, ataupun kadang-kadang dia postpone terus. Bila kita turn off balik battery saver tu, baru notification tu dia masuk balik macam biasa. Kebanyakan masanya dua benda ni lah yang sistem operasi buat dalam battery saver untuk dapatkan kesan penggunaan bateri yang lagi lama. Iaitu yang first, kurangkan kelajuan chip, dan yang second adalah dia akan limitkan background punya aktiviti. Walaupun dua ni sebenarnya dah cukup dah, tapi orang kata kenapa tak go extra kan? Jadi mode battery saver ni akan buat beberapa benda yang lain. Contohnya kecerahan maksimum untuk screen phone tu dia akan kurangkan. Seterusnya, phone tu punya refresh rate akan direndahkan. Kita akan rasa macam lagi-lagi dekat screen tu. Ataupun yang paling senang nampak, dia buang animation terus. Okey, antara semua battery saver mode, low power mode ni, dalam kesemua brand model ni ada banyak kan. Dan diorang pun kadang-kadang ada panggil nama yang lain, power saving mode lah. Cara macam mana setiap model, setiap brand tu panjangkan battery life dalam battery saver tu, dia tak sama. Tetapi objektif dan juga goal dia adalah sama semuanya, iaitu kurangkan apa yang sepatutnya. Okey, jadi soalannya, elok ke kalau kita sentiasa turn on battery saver mode ni sepanjang masa? Okey, elok tu daripada segi kesihatan bateri, kesihatan phone tu, dia tak ada masalah. Kalau ikutkan dia lagi elok, sebab daripada segi kesihatan bateri, bateri tu tak digunakan secara ekstrim, dia digunakan secara minimal saja. So lagi elok lah. Dia nak guna, nak turn on sepanjang masa, dia tak ada masalah. Dan dia tak ada efek phone kau rosak ke apa. Tetapi kena prepare kot notification masuk lambat ke, phone tu rasa slow, buat kerja rasa delay-delay, lembab-lembab. Dia macam tu je lah. Dan even kalau korang tak nak guna langsung battery saver mode ni pun tak ada masalah juga, sebab benda ni dia adalah situational, bergantung kepada korang memerlukan ke tak benda tu pada spesifik masa tu. Kalau perlukan, kita gunalah. Mungkin ada yang takut bila kita turn on battery saver ni sepanjang masa, dia takut phone tu jadi rosak ke jadi apa. Tak ada, dia tak ada masalah. Even korang boleh je turn on guna sepanjang masa walaupun bateri tu still 100%, tak ada masalah daripada segi kesihatan bateri, daripada segi kesihatan phone. Cuma phone rasa slow sikit lah. Sebab apa phone slow? Dia berbalik kepada objektif dia yang utama, iaitu dia nak jimatkan bateri. That's it. Itu sahaja. So aku harap korang boleh faham tentang battery saver atau low power mode ni. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.